semuanya. Beberapa orang pasti memiliki kemampuan atau keahlian tersendiri yang tak dimiliki orang lain. Kemampuan atau keahlian yang mereka miliki mampu membuat mereka melakukan sesuatu yang tak bisa dilakukan oleh orang lain. Tapi apa kalian semua tahu, guys? Ada beberapa orang yang sempat viral karena kemampuan atau kekuatan super yang mereka miliki loh. Seperti beberapa orang dengan kekuatan super berikut ini. Seorang anak sekolah yang bernama Ade Putra sempat viral karena kemampuan yang dimilikinya. Anak sekolah yang tinggal di Sumatera Selatan ini sempat bikin geger karena mampu mengalirkan listrik dari dalam tubuhnya. Bahkan karena kemampuannya itu, guru yang mengajar di sekolahnya sempat dibuat kaget dan melongo melihat kemampuan Ade. Kok bisa ya di tubuh anak ini ada aliran listrik? Karena kemampuan listriknya itu, Ade Putra sontak viral dan bikin heboh media sosial. Bahkan saat uji coba, potongan kertas dalam jumlah yang banyak mampu menempel dan lengket di tubuh anak ini. Selain itu, dengan menggunakan tenaga listrik di tubuhnya, Ade mampu membakar sebuah tisu dengan menggunakan perantara sebuah kayu. Kemampuan Ade sungguh di luar dugaan ya, guys. Lagi mukanya tangan deh. Ajar Pak Jimen yang kita. Bisa ditambutin, gak boleh. Anak kami yang bisa mengalir ke... Seorang anak SMA di Jepang sempat viral karena aksi supernya yang terekam kamera CCTV. Awalnya anak SMA di Jepang itu terlihat berhenti di seberang jalan untuk menggunakan parfum. Namun saat akan dimasukkan di dalam tas, parfum yang dipakainya tiba-tiba terjatuh dan masuk ke kolong mobil. Melihat parfumnya ada di kolong mobil, anak SMA itu malah terlihat mengangkat mobil itu untuk mencari parfumnya. Widih, kok bisa ya mobil segede itu diangkat? Bahkan yang bikin kaget, anak SMA di Jepang itu hanya menggunakan satu tangannya saat mengangkat mobil. Karena kejadian yang satu ini, rekaman CCTV ini sontak viral dan bikin heboh media sosial. Hingga saat ini, identitas anak SMA di Jepang itu masih belum diketahui hingga kini. Buset dah, ternyata cewek juga bisa sekuat itu ya. Beberapa tahun lalu, seorang pria yang berada di Rusia berhasil merekam sesuatu yang mengejutkan saat di hutan. Itu karena saat dirinya bersama anjingnya sedang berjalan-jalan di hutan, pria ini malah melihat seorang ibu dan anak kecil di tengah hutan. Namun yang bikin kaget, anak kecil yang dilihat pria ini malah terlihat melayang dan terbang di udara. Tuh anak kecil kok bisa melayang gitu ya guys? Anak kecil yang memakai jaket merah itu terlihat jelas melayang di udara dan tak terjatuh. Melihat ada hal yang tak terduga di tengah hutan, pria ini sontak merekam kejadian itu secara langsung. Namun karena ketahuan merekam, ibunya sontak mengajak anaknya yang melayang itu berlari ke tengah hutan. Kok bisa ya tuh anak melayang di udara? Sakti bener ya guys. Tarzan, kamu ya? Itulah beberapa orang dengan kemampuan super yang sempat viral dan bikin heboh. Ternyata kemampuan super kayak gitu beneran ada ya guys. Gimana pendapat kalian? Ada yang punya kemampuan super kayak gitu?